Yo, welcome back again. Yo, welcome back again to my channel, Aing Chai. Woohoo! Yo, welcome back again to my channel, Aing Chai. Dan di sebelah gue sini sudah ada ponakan gue, FX. FX yang dulu pernah collab sama gue terus ya, yang cringe itu kalau kalian ngikutin gue dari dulu. Dan sekarang apakah masih cringe? Tidak lagi ya. Tidak lagi caknya. Kenapa masih ada bahasa Palembang? Goblok. Oke, apa kalian sudah kangen gua? Ya, sudah udah lama sih gua bikin konten karena sorry banget ya. Seperti yang udah gua post kemarin bahwa gua tuh ya lagi kuliah mulai bulan 9 tadi. Sebenarnya gua walaupun kuliah, gua tuh tetap masih sempet lah kalau mau bikin video doang. Nah, gua enggak ngupload sekitar seminggu dua minggu ini, gua enggak rajin ngupload video. Biasanya kan seminggu sekali tuh gua ngupload video di YouTube. Ini kenapa gua jarang banget udah ngupload? Karena seperti yang gua kata di postingan di YouTube gua waktu itu, gua tuh lagi ikut turnamen Dota gitu ya. Dan sekarang udah selesai dan gua ada di sini lagi kembali menghibur kalian. Oh ya, gua enggak pernah ya bilang gini di awal video. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel gua. Kenapa gua bilang subscribe di awal? Karena gua ingin di akhir tahun ini gua 5k subscriber. Semoga gua bisa 5k. Makanya bantu subscribe lah yang belum subscribe. Masa nonton doang lah anjing. Oke, no bacot-bacot lagi. Jadi di video ini kita bakal ngapain? Buat tutorial Wing Scratch. Wing Scratch. Oh, you know who I am. Oh, motherfucking. Kenapa nama Wing Scratch? Karena ini pernah dipakai Wing ya. Mungkin dia penemunya, makanya namanya Wing Scratch. Dan ada dari beberapa dari kalian juga yang minta tutorial ini, makanya gue bikinin tutorial. Untuk konten reaction mungkin ya nantilah. Baiklah, Wing Scratch. Bagaimana cara membunyikan Wing Scratch itu? Coba kasih lihat ke kamera, Wing Scratch. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngajarin kalian bagaimana cara membunyikan Wing Scratch itu. Sebenarnya cara itu sangatlah gampang ya. Gampang. Dapatnya aja bentar banget dapatnya gue efek ini. Sebenarnya cara membunyikannya itu lu cukup ya kayak nyium angin doang sih. Mengembungkan mulut. Kembungan kan? Yeah. Terus lu ya tiup aja gitu. Wips. Lu nyium kan. Nah, cuman lu kayak ngomong whip gitu, ngerti gak sih? Wi awalnya gitu dulu. Terus nanti lu coba wi. Mulut lu sambil kembungin juga sampai ngomong whip tadi sambil ngeluarin napas ya. Gampang kan? Gitu doang. Dan untuk beatnya ini sebenarnya sangat gampang ya. Biasanya beat simple itu ya gini. Gitu doang sih beatnya. Atau ya kayak Satya tuh di wildcard dia Werewolf gitu. Ya yeah, wildcard Werewolf 2019. Apa sih namanya gue lupa. Peace. Ya yeah, peace yang get shot. Get shot. Nah itu gimana bunyikannya itu next tutorial dong. Cepet jadi ya, lebih cepet jadi ya, belajar dulu yang ini ya, belajar yang ini dulu karena di video ini judulnya tutorial Wing Scratch, bukan tutorial Wing Scratch yang kayak saat ya. Nanti aja kalian pelajarin aja dulu yang pokoknya anjing nggak tahu gue mau ngomong apa lagi di video ini karena cuman gitu doang, lu kembungin mulut tiup sambil ngomong whip gitu. Udah selesai masalah. Nah, kayak ngusir sesuatu ya mungkin ya. Kayak iya, kayak mengusir sesuatu. Ngusir itu haters. Efeknya itu dominan dengan beat flow sih menurut gua ya, kayak Rasgarod ya kan. Apa beat Rasgarod tuh? Everybody. Nah, drop-nya. Everybody. Nah, pokoknya kalian belajar aja terus seperti yang gua bilang ya, kayak tadi ya, tiup napas, kembungkan mulut sambil ngomong wip. Udah bisa pasti. Kalau lu udah bisa, like video ini, okay? Berarti video ini bermanfaat dan bagikan juga ke teman-teman lu yang beatboxer juga, okay? Kalau kalian tidak terbantu sama video ini, kalian tidak mengerti juga habis nonton video ini, ya like juga anjing. Gak peduli gue mau lu kebantu enggak, like. Sebenarnya lu mau dislike juga gak peduli sih, salah gue harusnya lu subscribe. Mau lu dislike tapi lu subscribe, gak apa-apa lah, makasih gue. Dah.
Dan jangan lupa komen, gue harus bikin video apa lagi, terserah kalian. React apa kek, react Nekopo, react apalah pokoknya, react anime, react beatbox, atau bikin tutorial beatbox lagi, kalian komen aja, bang bang bikin tutorial. Insya Allah kalau gue bisa dan ada kesempatan di berikutnya, pasti gue buat videonya. Oke, okay, stay tune aja di channel gue, Aing Chai. Jangan lupa kalian follow IG gue dan IG gue. Oke. Lu ada YouTube kan? Ada YouTube. Apakah mau disubscribe? Gak usah lah ya. Gak subscribe lah, biarin. Ya udahlah. I'm the man, I'm the only one gonna kill you with my way. I'm the man, I'm the only one gonna kill you with my. The dragon. Thank you. See you guys in the next video. Gua Ayang Choi. Gua RepX. Bye bye.